Yang berbahagia, Profesor T.S. Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia, Profesor Kemis Dr. Marinah binti Muhammad Arifin, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berusaha, Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, merangkap penaung PSNZ Open Day 2023. Yang berusaha, Puan Harisum Anida binti Musa, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, merangkap pengarah program PSNZ Open Day 2023. Pegawai-pegawai utama, pegawai-pegawai kanan UMT, ketua-ketua jabatan, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian PSNZ Open Day 2023. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sidang hadirin sekalian, bagi pihak majlis, terlebih dahulu kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke Majlis PSNZ Open Day 2023 pada pagi ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, PSNZ Open Day ini merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah sejak tahun 2017 sehingga sekarang. Antara objektif utama PSNZ Open Day adalah untuk memastikan PSNZ menjadi ejen penghubung kepada pelbagai pihak agar sentiasa kekal keterlihatan di kalangan warga kampus, agensi kerajaan dan juga swasta serta orang awam. Pelbagai pengisian program telah dirangka dan dianjurkan dalam mempromosikan perkhidmatan dan fasiliti PSNZ kepada warga UMT khususnya. Antaranya ialah karnival jualan, open science talk, konsultasi bersama penerbit dan sebagainya. Dan pada tahun ini, PSNZ juga bekerjasama rapat dengan English Learning Center ELC untuk mengadakan program resensi buku yang bertajuk Mianglish yang akan diadakan sejurus selepas majlis perasmian ini berlangsung, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi meneruskan lagi acara pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, merangkap penaung PSNZ Open Day 2023 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Puan Wardah selaku pengacara majlis pada pagi ini. Yang dihormati, yang berbahagia Profesor TS Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu, Yang Berusaha Puan Harisum Anida Musa, pengarah program PSNZ Open Day 2023, Yang Berbahagia Profesor Kemis Dr. Marinah binti Muhammad Arifin, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMT, pegawai-pegawai kanan yang saya nampak di sini, Dr. Arni, okay, pengarah Pusat Kesihatan UMT, Dr. Profesor Madia, Dr. Cik Azniza, pengarah penerbit UMT, pegawai-pegawai kanan
Dif jemputan. Bersama kita juga pada pagi ini Encik Idris Timbalan, Ketua Pustakawan Perpustakaan UNIZA, rakan-rakan pempamer daripada agensi kerajaan dan swasta, moderator dan penyampai program resensi buku pada pagi ini, para pelajar dan warga UMT Cemerlang sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya maka dapat kita bersama-sama pada pagi ini hadir ke majlis perasmian pada pagi ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri di atas kesudian hadir merasmikan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih Prof. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran tuan-puan sekalian. PSNZ Open Day merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah sejak tahun 2017 lagi. Penganjuran PSNZ Open Day melibatkan penyertaan pelbagai pihak meliputi pembekal pengkalan data elektronik, pembekal pengkalan data elektronik, 6 pembekal buku serta 6 agensi luar kerajaan dan swasta pada kali ini. Pelbagai program akan diadakan sebagai salah satu inisiatif PSNZ dalam mempromosikan perkhidmatan dan fasiliti baru PSNZ kepada warga UMT khususnya dan komuniti amnya. Di samping itu juga, dengan kelangsungan program ini, ianya dapat memberi peluang khususnya kepada para pensyarah untuk mencari dan memilih bahan-bahan rujukan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Ya, ini kita telah pun maklum kepada para pensyarah supaya datang ke pameran buku yang ada di bawah untuk memilih buku-buku untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Serta kepada para peniaga untuk meningkatkan pendapatan menerusi bus-bus jualan yang disediakan. Bermaksudnya nanti hadirin sekalian dijemput untuk ke ruang pameran di bawah di Laluan Emu dan terus ke belakang dataran. Kita ada bus-bus jualan makanan dan juga peralatan dan juga pakaian. Menurut Matthew 2009, dalam penulisan beliau bertajuk Marketing Today's Academic Library, a bold new approach to communicating with students, perpustakaan mempunyai kedudukan yang terpenting untuk menjadi ejen penghubung di kampus dengan menghubungkan orang ramai bukan sahaja dengan sumber dan bahan ilmiah tetapi juga antara satu sama lain. Perpustakaan membawa orang ramai untuk tujuan akademik, budaya, kreatif dan sosial. Itu yang dinyatakan oleh Matthews 2009. Hadirin sekalian, ini adalah selari dengan tujuan POD diadakan, iaitu untuk memastikan PSNZ berperanan sebagai ejen penghubung pelbagai pihak dan kekal keterlihatan di kalangan warga kampus khususnya. PSNZ Open Day juga menganjurkan aktiviti-aktiviti bercorak literasi maklumat menerusi klinik pangkalan data yang disediakan oleh pembekal produk pangkalan data elektronik. Aktiviti lain untuk kebajikan komuniti juga disediakan menerusi program Derma Darah
yang merupakan antara aktiviti yang mendapat sambutan yang amat memberangsangkan sebelum-sebelum ini. Aktiviti derma darah ini, untuk makluman tuan-puan hadirin sekalian, insya-Allah akan bermula pada satu hari bulan hingga dua hari bulan. Okey, yang biasa dan yang belum lagi boleh mencuba untuk menyumbangkan darah saudara-saudari, khususnya student lah, para pelajar. Dan sebelum-sebelum ini yang saya sebutkan tadi, pihak HSNZ amat gembira dan tahniah kepada warga UMT kerana menyumbang melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Diharap tahun ini juga begitu. Okey, kita menyumbang sebagai khidmat komuniti bagi mereka-mereka yang memerlukan, khususnya berkaitan dengan darah. Okey. Para pengunjung dan pelanggan PSZ juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik menerusi pertandingan dan aktiviti yang dianjurkan selama 4 hari bermula hari ini hinggalah 2 November akan datang. Sebelum saya akhiri ucapan aluan saya, sekali lagi setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim kerana sudi hadir untuk merasmikan PSNZ Open Days 2023 sebentar lagi. Kepada Puan Khaizani Samsudin, okay, dari English Language Center ELC Pepal, dan Encik Satiman bin Jamin, Timbalan Pengarang Apa Khabar TV, dan Dr. Nurul Hidayah bin Mat, Pensyarah Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Pepal juga, di atas perkongsian ilmu melalui slot resensi buku dengan tajuk Miaung Lish. Oh, betul ke saya sebut ni? Dr. Khai dan Cik Khai, Miaung Lish sebentar lagi, serta semua yang terlibat. Ucapan tahniah ditujukan kepada jawatankuasa pelaksana PSNZ Open Day 2023 yang telah bekerja keras untuk menjayakan majlis kita pagi ini dan program-program seterusnya hinggalah tamat pada dua hari bulan. Dinoakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali di atas ucapan alu-aluan sebentar itu tadi. Sidang hadirin sekalian, bukan keris tanpa ulunya, bukan majlis tanpa ucapan perasmiannya. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naik Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan PSNZ Open Day 2023. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada puan pengacara majlis pagi ini. Yang saya hormati rakan saya ya, Prof. Ering, Timbalan Naik Chancellor Pendidikan dan Inovasi ya. Sahabat saya juga yang berusaha Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah UMT, yang berusaha Puan Harisom Anida binti Musa,
pengarah program PSNZ Open Day 2023, pegawai-pegawai utama UMT, pegawai-pegawai kanan UMT, Dave jemputan, moderator dan penyampai-penyampai program resensi buku pada pagi ini, dan seterusnya para pelajar dan warga UMT Cemerlang sekalian. Pertamanya, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian PSNZ Open Day pada pagi ini. Saya diberi amanah untuk menggantikan Datuk Naib Chancellor pada pagi ini kerana tidak dapat bersama-sama kerana beliau bertugas di luar. Jadi saya dimohonlah untuk menggantikan beliau untuk merasmikan majlis PSNZ Open Day pada pagi ini. Jadi saya ni terikat dengan teks ucapan lah. Jadi terikat dengan teks ucapan Datuk Naib Chancellor. Jadi saya kena bacalah teks ucapan tu. Kalau saya baca, di luar teks ucapan, takut lain pula jadinya kan. Anyway, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Haji Tuan Haji Abu Hassan Ghazali dan seluruh warga kerja Perpustakaan Sultanah Noor Zahirah di atas penganjuran PSNZ Open Day pada tahun ini. Jadi saya difahamkan Open Day ni telah pun bermula pada tahun 2017 lagi. Jadi saban tahun aktiviti ataupun Open Day ni dibuat oleh PSNZ UMT ni. Jadi alhamdulillah, sebab kita melihat perpustakaan ni bukan sekadar tempat untuk pinjam buku, ia merupakan salah satu apa tu orang kata entiti yang sangat penting, kalau kita lihat dalam konteks hari inilah. Saya cuba bertanya juga tadi dengan pihak Puan Harisom tadi, saya tanya beliau berapa ramai orang awam yang menjadi ahli library UMT ni. Dia kata setakat ni tak ramai sangat, lebih kurang dalam 15 orang, kemudian akan ada lagi lah a few. Jadi saya melihat di situ sepatutnya kita lebih orang kata memberi peluang dan juga memberi peluang kepada komuniti setempat untuk menggunakan fasiliti yang ada di di perpustakaan ini. Sudah tentu saya lihat antara lain PSNZ ni fasilitinya sangat menarik. Saya sempat juga tour hari itu dengan Tuan Haji Abu. Banyak fasiliti yang telah pun di upgrade. Sangat selesa di perpustakaan ni. Macam-macam fasiliti yang disediakan. Ada kalau kita dah penat buat assignment ke baca buku, dia sediakan ruang untuk movie, so para pelajar boleh pilih nak tengok cerita apa, Netflix dan sebagainya ada disediakan. Kemudian ruang untuk discussion group dan sebagainya pun disediakan. Hatta recently copy bank di luar tu kan sangat-sangat menarik. Jadi kat sini rasanya sebagai seorang warga UMT ke ataupun komuniti setempat ke, mereka ni boleh berada sepanjang masa di library. Sebab library ni kita tahu bahawa ia adalah taman ilmu kan, garden of knowledge, betul tak? So kita boleh spend masa yang lama, banyak bahan-bahan bacaan dalam library ini, sama ada akademik, ilmiah dan sebagainya. So kita boleh bawa, kalau public boleh jadi ahli, boleh bawa anak-anak bersama-sama dan sebagainya. Jadi
Itulah saya melihat peranan library pada hari ini bukan sekadar untuk para pelajar universiti sahaja, tetapi ianya juga patutnya kita memberi manfaat kepada komuniti setempat. Ya, kita jemput komuniti di luar sana untuk datang ke library kita bersama-sama menggunakan fasiliti yang ada, ya, insya-Allah. Saya telah difahamkan bahawa penganjuran program ini juga merupakan aktiviti tahunan PSNZ yang telah diadakan sejak tahun 2017 lagi sebagaimana yang disebutkan tadi, dan telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan, ya. Sehubungan dengan itu, dengan pengalaman penganjuran yang lalu, saya berkeyakinan bahawa pihak PSNZ telah membuat penambahbaikan terhadap pengisian program agar ianya memberi impak terhadap peserta, pengunjung, semua pihak yang terlibat. Ya. Jadi sebagaimana yang Tuan Haji Abu sebutkan tadi, antara aktiviti yang menarik yang yang bakal dilaksanakan ataupun yang bakal diadakan ialah antaranya, saya nampak di sini antaranya ialah program Derma Darah. Derma Darah. Jadi kita ni ramai di kalangan anak-anak muda, ya, para pelajar yang saya kira kita memerlukanlah, ya, tabung darah ni, ya. Jadi melalui program PSNZ Open Day ni, marilah kita sama-sama memberi sumbangan, ya, kepada hospital kita terutamanya untuk menderma, ya, darah beramai-ramai, ya. Mudah-mudahan dengan apa tu orang kata contribution ataupun sumbangan yang tak seberapa daripada kita itu dapat membantulah pihak hospital dan sebagainya, ya. Banyak lagi ni aktiviti-aktiviti yang telah pun yang disediakan, ya, oleh pihak library, alhamdulillah. So saya kira kita perlulah mengambil peluang untuk mengikuti setiap program yang telah pun disediakan oleh pihak library. Antara lain juga ada diskaun denda 50%. Siapa-siapa yang mempunyai apa tu denda pinjaman buku ni yang tak pulang-pulang, kemudian sehingga banyak dia punya denda tu, inilah masanya untuk kita dapatkan diskaun, ya, untuk bayar denda. Selain daripada itu juga pameran-pameran daripada agensi luar, kita tengok di sini, ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Bantuan Guaman Terengganu, Tabung Haji, RHB Bank dan Penjara Marang. Saya rasa eloklah kita memberikan satu tepukanlah kepada setiap agensi yang telah pun sudi, ya, bersama-sama menyertai sepanjang PSNZ Open Day pada tahun ini, ya. Baik. Saya juga dimaklumkan bahawa sebanyak 14 program telah dirancang untuk dilaksanakan pada PSNZ Open Day tahun ini, di antaranya sesi latihan kepada pengguna perpustakaan oleh penerbit-penerbit online database, khidmat nasihat perpustakaan, pameran buku ilmiah dan agensi awam swasta, pertandingan e-poster ilmiah, program resensi buku, aktiviti jualan dan pelbagai aktiviti lain yang akan berlangsung selama 4 hari bermula pada hari ini 30 Oktober sehingga 2 November 2023. Hadirin sekalian, fungsi perpustakaan amat penting, ya, dalam merealisasikan matlamat pembangunan mapan SDG 2030 di institusi pengajian tinggi. Menurut Supriya Ningrum dan Haryanto 2021, iaitu perpustakaan sebagai medium penyediaan bahan dan maklumat berkaitan agenda yang telah digariskan. Kesemua maklumat yang diperlukan boleh diperolehi di perpustakaan. Jadi kalau kita lihat, itu adalah merupakan salah satu peranan, ya, perpustakaan. Dan pada hari ini perpustakaan PSNZ kita telah pun orang kata memainkan peranan, ya,
Dan saya tanya juga tadi dengan Puan Harisom, perpustakaan kita ni memang 24 hours, ya, ada bilik 24 jam, kan? Dan ianya dibuka daripada pagi sehingga pukul 10 malam, okay? Dan termasuk juga hari weekend, hari minggu pun ada dibuka. Jadi maknanya para pelajar boleh, orang kata, menikmati kemudahan-kemudahan yang ada di perpustakaan kita ni sepanjang masa. Sangat selesa dan sudah tentu untuk menjadi satu tempat kita memberi fokus dalam pembelajaran kita sepanjang kita berada di UMT. Ya, gunalah sepenuhnya dan sebaik mungkin. Ya. Salah satu matlamat SDG yang bersesuaian dengan fungsi perpustakaan masa kini iaitu matlamat keempat, menjamin pendidikan menyeluruh dan equity serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. Perpustakaan akademik kini berperanan bukan sahaja dalam menyediakan aktiviti bersesuaian untuk memenuhi keperluan pembelajaran dan pengajaran di universiti, malah perlu mengadakan program jangkauan atau outreach program seumpama ini sebagai langkah proaktif untuk memperkenalkan dan memasarkan perkhidmatan sumber kemudahan perpustakaan dan usaha ke arah pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. Kita mempunyai berapa ribu buku ni, Tuan Haji? 100,000. Di library kita mempunyai 100,000 lebih buku yang hard copy yang berada di rak-rak 100,000 bahan buku rujukan. Jadi daripada tahun ke tahun memang UMT memputukkan sejumlah lebih kurang dalam 2 hingga 3 juta. 3 juta setiap tahun untuk library mendapatkan bahan-bahan terkini, bahan-bahan baru sama ada dalam bentuk hard copy ataupun online. Saya tak pasti UNIZA berapa juta diperuntukkan untuk setiap tahun. Mungkin lebih lagi kot. Kurang sikit. Itulah. Jadi maknanya sekarang ni di UMT ni memang saban tahun kita memperuntukkan sekian banyak untuk pastikan bahawa buku-buku rujukan akademik terutama sekali adalah dalam tempoh terkini, 5 tahun ke atas. Program jangkauan ini penting kerana ia menggalakkan penggunaan sumber bahan dan perkhidmatan perpustakaan, malah dapat membantu perpustakaan untuk kekal keterlihatan di mata warga kampus dan komuniti. Selain itu juga, dengan inisiatif yang dijalankan perpustakaan ini dapat membantu mempromosikan image positif universiti. Jadi kalau kita tengok kemudahan yang ada di perpustakaan kita ni, memang sangat selesa. Atas saya difahamkan yang terkini kita akan menyediakan lift dekat luar tu untuk terutama sekali kepada yang orang yang kurang upaya lah. Dia ada, akan ada lift untuk naik daripada bawah sampai ke atas. Jadi itu pun dalam proses penyediaan. Dan kalau kita tengok juga di luar tu dah ada laluan untuk OKU dan sebagainya, kan. So banyak kemudahan-kemudahan yang telah pun kita upgrade dari masa ke semasa untuk kita memperluaskan dari segi penggunaan itu, bukannya terhad kepada insan-insan yang biasa, normal, tetapi juga kita kembangkan juga kepada insan-insan yang special ni, supaya mereka dapat menikmati kemudahan yang ada di perpustakaan kita. Jadi program jangkauan ini penting kerana ia menggalakkan penggunaan sumber bahan dan perkhidmatan perpustakaan, malah dapat membantu perpustakaan untuk kekal keterlihatan di mata warga kampus dan komuniti. Selain itu juga, dengan inisiatif yang dijalankan perpustakaan ini dapat membantu mempromosikan image positif universiti. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, antara lain bagaimana kita nak mempromosikan sesuatu agensi, contohnya PSNZ,
PSNZ mempunyai dia punya Facebook, mempunyai website dia tertentu. Kalau dalam ranking website PSNZ UMT top 5. Jadi PSNZ top 5 dari segi dia punya website, yeah? Dari segi kunjungan, yeah? So beri tepukan kepada PSNZ kita, yeah? Kerana ialah usaha yang telah pun dibuatkan oleh apa nama ni Tuan Haji Abu dan juga tim beliau lah, yeah? Sehingga memberi satu impak, yeah, kepada perpustakaan kita ni. Saya juga berharap, ya, penganjur program ini menjadi satu platform yang menghimpunkan pengguna dan pengunjung. Oh, ada kelas. Tak apa. I think kalau pelajar-pelajar yang ada kelas, saya rasa boleh teruskan, ya. Kerana kelas tu amat amat penting. Perlu hadir, ya. Okey. Terima kasih tu apa ni para pelajar, siswa-siswi yang dapat hadir sekejap walaupun sekejap, ya. Tadi. So mungkin ada di kalangan mereka yang dapat hadiah nanti. Ada. Ya? Okey, baik. Jadi saya pun dah akhirnya dah apa ni dah akhir katalah, ya. Eh? Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan tahniah kepada jawatankuasa pelaksana POD 2023, yeah, PSNZ Open Day, di atas komitmen dalam memastikan program PSNZ Open Day ini mencapai objektifnya. Jadi sekadar itu sahaja dahulu, yeah. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Jangan lupa, ya, selepas pada ini kita dapat menyertai sama-sama aktiviti-aktiviti yang telah pun disediakan, ya, sepanjang PSNZ Open Day selama 4 hari bermula pada hari ini sehinggalah pada 2 November, ya. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi dengan lafaz yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan PSNZ Open Day 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNT, atas ucapan perasmian sebentar itu tadi. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video imbauan PSNZ Open Day 2023. Sama-sama kita saksikan.
Demikian tadi tayangan video imbauan PSNZ 2023. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi insya-Allah. Okey, bagi menghargai sokongan yang tidak berbelah bahagi warga UMT kepada PSNZ, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dengan ini dijemput sekali lagi yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Zamri, diiringi yang berusaha Tuan Haji Abu Hassan dan yang berusaha Puan Harisom Anida untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Anugerah PSNZ Top Borrowers adalah aktiviti yang dilaksanakan setiap tahun menerusi PSNZ Open Day. Objektif anugerah ini adalah untuk menghargai peminjam buku terbanyak di PSNZ dan menggalakkan budaya membaca di kalangan warga UMT. Berikut adalah senarai pemenang bagi PSNZ Top Borrowers 2023. Pertama, PSNZ Top Borrowers 2023 kategori pegawai akademik jatuh kepada Yang Mulia Tengku Farah Maimunah binti Tengku Muhammad Yusof dari Pusat Pendidikan Asas Lanjutan. Dipersilakan. Kedua, PSNZ Top Borrowers 2023 bagi kategori pegawai pengurusan dan profesional jatuh kepada Yang Mulia Tengku Nuriyah binti Tengku Abdul Rahman dari Pusat Kesihatan University. Yang ketiga, PSNZ Top Borrowers 2023 bagi kategori pegawai sokongan jatuh kepada Encik Muhammad Kamarul Salam bin Taib dari Fakulti Pengajian Maritim. Yang keempat, PSNZ Top Borrowers 2023 bagi kategori pelajar pasca siswazah jatuh kepada Muhammad Azman bin Mustafai dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Yang kelima, PSNZ Top Borrowers 2023 bagi kategori pelajar ijazah jatuh kepada Wan Amir Baihaqi bin Wan Mahmud Khairi dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik. Dan yang keenam, PSNZ Top Borrowers 2023 bagi kategori diploma dan asasi jatuh kepada Yusuf Zafran bin Yaakob Zamri dari Pusat Asas Sistem. Hadirin sekalian, pihak Emerald berbesar hati untuk menyampaikan anugerah kepada warga UMT yang telah menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh mereka. Oleh itu, anugerah Emerald 2023 Literary Awards for Outstanding Paper jatuh kepada Dr. Walid Al-Ahdal dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial.
Dan juga Profesor Dr. Hafizah Aisyah Hashim, juga daripada Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Seterusnya dipersilakan pemenang bagi Emerald Malaysia National Online Quiz 2023 jatuh kepada Dr. Norashikin Jamaluddin daripada Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Dipersilakan. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Dimohon yang berbahagia Prof untuk kekal di pentas. Banyak lagi anugerah yang kita akan bagi, insyaAllah. Okey, PSNZ juga menghargai sokongan agensi luar seperti mana dalam ucapan yang berbahagia Prof sebentar tadi bagi menyokong program yang dianjurkan oleh PSNZ. Oleh yang demikian, dijemput wakil pameran agensi untuk naik ke pentas bagi menerima cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan. Yang pertama dijemput Tuan Haji Muhammad Sukri Abdul Rahman, wakil daripada Lembaga Tabung Haji Cawangan Bergerak Terengganu. Seterusnya, dijemput Puan Zulfazliah Mahmud, wakil daripada Jabatan Bantuan Guaman Terengganu. Dijemput wakil yang seterusnya iaitu Encik Muhammad Nur Azmadi Saleh dari RHB Bank Berhad, Kuala Terengganu. Seterusnya, Encik Muhammad Izzuddin bin Idrus, wakil dari Pusat Pemulihan dalam Komuniti Wakaf Tapai Jabatan Kemajikan Masyarakat. Dijemput Encik Muhammad Azmi Abu, wakil dari Penjara Marang untuk naik ke pentas. Dan yang terakhir, dijemput Encik Muhammad Sanusi bin Hassan, wakil dari Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan juga wakil daripada pempamer. Majlis dengan ini dijemput yang berusia berusaha Tuan Haji Abu Hassan diiringi yang berusaha Puan Harisum Adida untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Zamri bin Ibrahim sebagai tanda kenang-kenangan.
Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Yang Berusaha Tuan Haji Abu Hassan dan juga Puan Harisum di atas penyempurnaan penyampaian cenderamata sebentar tadi.